しい。Halo nih guys, ketemu lagi nih sama kita, Baby Tokunime, channel yang bakalan ngebahas tentang tokusatsu dan anime dengan lebih dalam pastinya. Masih dengan Ultraman yang sama ya guys, yaitu kita sedang membahas tentang Ultraman Gaia. Dan fakta nomor 1 sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1, harap nonton part 1 dulu ya, biar tidak ketinggalan ceritanya. Nah, sebelum kita mulai, Baby Tokunime bakalan ngingetin ke kalian buat klik tombol subscribe, like, serta jangan lupa hidupin loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan info seru dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya ya. Yuk, mari kita simak part 2 ini. Sejarah Ultraman Gaia. Nah, pada fakta kali ini, kita akan membahas sedikit nih teman-teman, fakta dari mana asal-usul Ultraman Gaia. Baik dari segi produksi, maupun dari segi cerita serialnya. Nah, daripada penasaran, yuk mari kita mulai. Ultraman Gaia merupakan serial tokusatsu dari Jepang dan merupakan acara serial Ultra ke-14. Setelah berakhirnya serial Ultraman Dyna pada tanggal 29 Agustus 1998, Ultraman Gaia merupakan tokoh utama sekaligus protagonis dalam serial TV seriesnya yang berjudul Ultraman Gaia, bersama hostnya yang bernama Gamu Takayama dan Special Force yang bernama XIG. Ultraman Gaia pertama kali diproduksi dan tayang di serial TV Jepang pada tanggal 5 September 1998 sampai dengan 28 Agustus 1999. Ultraman Gaia pertama kali muncul pada TV seriesnya pada episode pertama yang berjudul Seize the Light, dan terakhir muncul pada serial Ultraman Or the Origin Saga episode ke-12 yang berjudul Great Land A New World. Total kemunculan Ultraman Gaia pada TV seriesnya yaitu sebanyak 49 kali, pada serial Gaiden sebanyak 1 kali, sedangkan pada film layar lebar sebanyak 2 kali. Total kemunculan Ultraman Gaia pada serial Ultra yang ada adalah 52 kali. Nah, untuk sejarah singkat produksi Ultraman Gaia sudah admin infokan ya. Sekarang mari kita masuk ke sejarah Ultraman Gaia menurut cerita di filmnya. Dikisahkan, era Ultraman Gaia mengambil latar waktu pada tahun 2000. Sebuah organisasi yang bernama Alchemy Star, yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari anak-anak muda jenius yang terhubung dengan jaringan global di seluruh dunia. Dikisahkan, Alchemy Star berhasil membuat sebuah superkomputer bernama Crisis. Alat ini merupakan komputer tercanggih yang berhasil dibuat oleh organisasi ini, yang diciptakan oleh Fujimiya Hiroya, atau host dari Ultraman Agul. Alat ini bahkan bisa sampai meramalkan masa depan loh teman-teman. Dan nantinya teknologi-teknologi buatan Alchemy Star akan digunakan untuk kepentingan pertahanan internasional. Suatu ketika, Crisis memberikan sebuah ramalan, yaitu pada tahun 1996 sampai 1997, bahwa bumi serta manusia yang tinggal akan dihancurkan dan dimusnahkan oleh suatu makhluk yang membawa kehancuran radikal. Tak tinggal diam, akhirnya pihak pertahanan nasional pun membentuk sebuah organisasi pelindung bumi untuk skala internasional yang disebut sebagai GUARD. GUARD sendiri berarti Geocentric Universal Alliance Against the Radical Destruction. Setelah GUARD tercipta, lalu organisasi ini kembali menciptakan organisasi yang bernama XIG. XIG sendiri berarti Expanded Interceptive Guard, yang disingkat menjadi XIG. XIG sendiri merupakan organisasi ataupun tim terdepan yang bertugas untuk melindungi bumi dari segala serangan yang mengancam kedamaian bumi, yang dipayungi oleh Guards yang berlokasi di langit yang disebut sebagai Aerial Base. Singkat cerita, setelah itu Gamu Takayama yang berusia 20 tahun pada waktu itu merupakan salah satu ilmuwan dan anggota tercerdas dalam Alchemy Star.
secara diam-diam Gamu melakukan sebuah penelitian dan eksperimen virtual reality rahasia bersama teman-temannya yang bertujuan untuk menemukan kehendak bumi serta mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Secara tak sengaja, akhirnya Gamu bertemu dengan sebuah raksasa cahaya berwarna merah yang sedang bertarung dengan sesosok monster. Dan raksasa cahaya tersebut berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Raksasa cahaya inilah yang dikenal sebagai Ultraman Gaia. Sebelum sempat memanggil raksasa cahaya tersebut, Gamu kembali pergi ke dunia nyata dan sempat kebingungan atas apa yang telah dia lihat. Tak lama berselang, suatu benda asing muncul dari luar angkasa yang menuju bumi. Benda asing tersebut terbang di atas langit dan tak lama berselang, benda tersebut menjadi monster yang mengerikan, yang dikenal sebagai monster COV atau Cosmic Organism Vanguard, dan membuat kepanikan yang luar biasa. Di tengah kepanikan tersebut, Gamu berusaha menginfokan kepada tim XIG atas apa yang terjadi. Dan tim XIG segera merespon dan meluncurkan bantuan untuk menghalau monster tersebut. Dan ternyata monster COV bisa datang ke atmosfer bumi dikarenakan eksperimen yang Gamu lakukan, yang tak sengaja memberikan portal serta koordinat kepada seluruh monster pembawa kehancuran radikal, dan akhirnya membuat para monster ini datang ke bumi. Singkat cerita, tim XIG kewalahan menghadapi monster COV ini, dan Gamu hanya bisa melihat dari kejauhan karena tak bisa melakukan apapun. Tak sengaja, akhirnya Gamu teringat kepada raksasa cahaya merah yang ia temui saat melakukan eksperimen dengan teman-temannya. Dan setelah itu, kejadian aneh terjadi, yaitu waktu yang ada di sekitar Gamu menjadi terhenti, atau yang kita kenal sebagai time stop. Dan tiba-tiba tercipta sebuah portal yang membawa Gamu kepada portal waktu, dan ia sampai pada titik terakhir portal tersebut, dan Gamu kembali bertemu dengan raksasa cahaya merah tersebut. Setelah itu, Gamu memanggilnya Ultraman, dan meminta agar Ultraman memberikan kekuatan yang ia miliki untuk membantu Gamu, dikarenakan bumi sedang terancam bahaya. Setelah itu, Gamu dan Ultraman Gaia akhirnya bersatu dan kembali ke dunia milik Gamu dan melawan monster COV tersebut. Singkat cerita, Ultraman Gaia berhasil mengalahkan monster COV tersebut. Setelah itu, Gamu beserta Ultraman Gaia bersatu dan bekerja sama untuk melindungi bumi dengan kekuatan yang ia miliki. Setelah waktu sedikit berselang, muncul sang antihero atau rival dari Ultraman Gaia, yaitu Ultraman Agul. Ultraman Agul muncul pertama kali pada episode 3 yang berjudul His Name is Gaia. Saat kemunculan pertama kali Ultraman Agul, Ultraman Agul menyelamatkan Ultraman Gaia dalam kesulitan. Setelah kejadian itu, serial kembali dilanjutkan. Terkadang Ultraman Gaia dan Ultraman Agul saling membantu, namun juga kadang mereka bertarung dikarenakan perbedaan pendapat dan terjadi perselisihan antara mereka dikarenakan perbedaan cara membela bumi, baik itu cara dari Ultraman Gaia maupun cara dari Ultraman Agul. Perselisihan antara mereka berdua terus berlanjut yang akhirnya berhenti pada episode 26 yang berjudul The Final Resolution. Pada saat-saat terakhir, dikarenakan benturan kekuatan yang sangat besar antara Ultraman Gaia dan Ultraman Agul, secara tak sengaja menciptakan sebuah portal dimensi antar galaksi atau disebut sebagai lubang cacing. Sesosok monster ular naga muncul yang disebut sebagai Zorium, sebuah monster ular naga terbesar yang pernah ada. Singkat cerita, dikarenakan mengetahui bahwa komputer ciptaannya yaitu Krisis rusak dan berkhianat kepadanya karena ulah monster pembawa kehancuran. Fujimiya sebagai pencipta Krisis merasa sangat kecewa dan merasa dikhianati, dan menyerah sebagai Ultraman Agul dan merasa sudah tidak bisa menjadi seorang Ultraman karena ulahnya yang membuat seluruh alam semesta dalam bahaya. Lalu Fujimiya pun memberikan kekuatan cahaya milik Ultraman Agul kepada Gamu, dan Gamu akhirnya mendapatkan kekuatan terbesar yang pernah ia dapat. Fujimiya terkena ledakan serangan dari monster Zorium dan disangka telah mati karena ledakan tersebut. Namun Fujimiya masih hidup ya teman-teman. Setelah itu, dengan kekuatan yang diberikan oleh Fujimiya, akhirnya Ultraman Gaia mendapatkan dua form baru, yaitu wujud dasar Gaia berubah menjadi versi kedua. Dan untuk pertama kalinya,
Gaia bisa berubah wujudnya menjadi Supreme Version, yaitu form terkuat yang dimiliki oleh Ultraman Gaia. Setelah itu, Gamu bertarung melawan monster Zorium dan berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, serial Ultraman Gaia memasuki babak baru di mana Gamu harus bertarung sendirian dikarenakan Ultraman Agul sudah pergi dari kehidupannya. Sampai akhirnya pada episode 41 yang berjudul The Resurrection of Agul, Ultraman Agul akhirnya kembali hidup dengan wujud versi kedua dan menyelamatkan Gamu dari monster Zuigul dan menghancurkan monster tersebut. Semua pertarungan, kesedihan, rasa sakit, dan penyesalan akhirnya berakhir setelah Ultraman Agul kembali. Akhirnya, Gamu dan Fujimiya menyatukan tekad dan tujuan yang mereka miliki untuk menjaga dan melindungi bumi dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan akhirnya, seorang rival berubah menjadi sahabat dan lahir sebuah tim Ultra yang baru. Serial Ultraman Gaia terus berlanjut dengan cerita baru, di mana Ultraman Agul yang kini membantunya melawan para monster yang ada sampai akhir episode TV seriesnya dan terus berlanjut pada serial Ultraman Orb The Origin Saga. Nah teman-teman, gimana? Menarik sekali bukan? Seperti biasa nih teman-teman, untuk video kali ini harus berakhir dulu nih karena durasi yang sudah tidak mencukupi. Dan 4 fakta selanjutnya akan dibuat pada part selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune dan tetap support kita ya guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Akhir kata dari kami, see you in the next video. Bye.